Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli di bidang pemerintahan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai. The Honorable Mr. Naoki Tokuhisa as Vice President Director Toyota Astra Financial Services. And we say thank you for the present, Mr. Welcome to Dumai City. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Perusahaan Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Toyota Value Chain. Serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, acara Dumai Auto Show Agung Pena 2016 dimulai. Diawali dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Mulyadi di Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, alangkah lebih baik kita awali dengan doa. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sesuai yang kita inginkan. Untuk doa akan saya pimpin secara muslim, yang lain bisa mengikuti menurut ajaran dan agama masing-masing. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, di keheningan pagi yang amat cerah ini ya Allah, hamba-Mu menadah tangan seraya berdoa ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para guru-guru kami ya Allah, serta dosa kaum muslimin wa muslimat ya Allah. Acara isyak ya Allah yang akan kami adakan di Al-Muayyada Rumah ini ya Allah, semoga acara ini berjalan dengan lancar ya Allah. Wa kira'ah berkihasana wa kina'ah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya laporan Ketua Panitia Dumai Auto Show Agung Toyota 2016. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sales Supervisor Agung Toyota Dumai kepada Bapak Ahmad Munandar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Pak Junianto Esos, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati Kepala Cabang Agung Toyota Dumai Pak Mahdi Pradana, dan yang saya hormati dari Toyota Tapainen Mr. Naoki Tokuhisa dan Pak Juel, dan yang saya hormati pimpinan bank dari BRI Mandiri dan pimpinan PT Atra Tanah. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 kita serentak mengadakan acara Toyota Expo di Riau. Akan tetapi untuk di Dumai kita enggak pakai nama Toyota Expo, karena kita beracuan kepada Basington atau nama daerah yang kita tingkatkan, yang kita keluarkan. Nama Dumai yang kita tinggikan. Karena untuk daerah Riau semuanya pakai Toyota Expo. Duri, Pekanbaru, Kerinci, dan Bagan Batu. Tapi Dumai beda. Karena Dumai memakai dengan tema dahsyat, Dumai Auto Show Agung Toyota. Dan acara ini adalah acara yang pertama kali kita buat
di mana kegiatan Toyota Expo itu sudah dilaksanakan sekitar 5 tahun mungkin untuk Toyota Expo. Tapi acara ini adalah acara yang kedua terbesar di Agung Toyota Dumai. Yang pertama kita mengadakan Grand Opening di bulan Februari kemarin. Nah, sekarang kita akan mengadakan dahsyat yaitu Dumai Auto Show Agung Toyota. Nah, semua ini kita lakukan, kita tujuannya yang pertama mempererat tali silaturahmi dengan customer, terus juga mempererat mempererat hubungan antara rekanan-rekanan kita dan memberikan pelayanan-pelayanan terbaik buat seluruh customer yang ada di warga Dumai. Terus untuk acara dahsyat ini kita 3 hari dari hari ini pembukaan, dan mungkin nanti insya Allah akan dibuka oleh Pak Ahli. Jam 2 nanti kita akan mengadakan lomba karaoke tingkat Mahmud, Mama-Mama Muda. Jadi kita ada segmennya Pak ya, kita ada segmennya, ada segmen anak-anak SMA, itu dance competition. Dan untuk karaoke, kita ada Mama-Mama Muda. Kalau Papa-Papa Muda nggak ada, itu Om-Om namanya. Ya, kalau Mama-Mama Muda ini terkenal dengan sosialitanya. Gitu. Ya, terus juga yang terakhir untuk acara akbar itu, Pangbek. Itu seperti kemarin sudah dijalankan dari BRI Pak ya. Dari BRI udah pernah buat, BRI pernah buat, terakhir Mandiri Pak kita sudah buat. Mandiri kita sudah buat. Kenapa kita buat acara seperti itu? Karena mayoritas warga Dumai hobinya itu sepeda. Kalau nggak salah, kalau saya catat datanya itu sekitar ada 15-an lebih untuk komunitas bersepeda. Jadi komunitas sepeda di Dumai ini agak lumayan banyak. Dan acara Funbike ini ya hanya di Dumai doang yang mengadakan. Karena di daerah lain mungkin cuman lomba mewarnai, terus lomba rebana dan sebagainya. Kita sengaja kita buat itu karena apa? Lagi-lagi kita berbicara mengenai kesukaan warga Dumai. Kebiasaan warga Dumai seperti apa? Itu yang kita jalankan. Jadi kalau sudah hobi yang kita salurkan, jadi enak kita hubungannya. Dan alhamdulillah untuk pesertanya itu diperkirakan sekitar 300 orang yang sudah terdaftar. Itu yang sudah terdaftar, belum yang legal, ilegal. Nah, kita lagi jalan, tentu itu dari belakang masuk. Nah, itu belum dihitung. Ya. Dan alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para sponsor yang telah sampai di akhir nanti. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat sponsor sekali lagi yang telah memberikan supportnya terhadap acara dahsyat pada tahun ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelainan kami atau dari saya selaku ketua panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya sambutan kepada cabang Agung Toyota Dumai kepada Bapak Ade Pradana Silani. Kami hormati Bapak Wali Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh Bapak Junanto selaku Pak Bidang Pemerintahan Pak. Ya. Kemudian Mr. Noki, thank you semua. Thank you. It's the first time you to Dumai. Kemudian Pak Win dari Kecamatan BRI. Kemudian Pak Diga dari Kecamatan Bank Mandiri, dari Kasim ya Pak. Wabe, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya sampaikan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Dahsyat ini bisa diselenggarakan
Kegiatan dahsyat ini memang buat Agung Otomol, dalam hal ini adalah holding kami, di mana untuk Toyota dengan brand kami adalah Agung Toyota, setiap tahunnya melaksanakan expo. Nah, untuk Dumai sendiri, di mana kita sudah diresmikan pada tanggal 29 Februari 2016 ini, kita harus lakukan di Dumai. Dasarnya adalah bahwa pemikiran kreativitas kita di cabang Dumai adalah dari Dumai untuk Dumai. Maka dari namanya, ide yang muncul itu awalnya adalah Dumainya. Jadi tepuk tangan ini buat Dumainya. Penyelenggaraan ini kita lakukan selama 3 hari, 18, 19, 20. Tadi sudah disampaikan juga oleh panitia. Jadi hari pertama nanti jam 14 kita mulai dengan lomba karaoke khusus untuk wanita umur di atas 25. Terus kemudian hari Sabtu besok pagi itu untuk dance competition untuk tingkat SLTA, dan hari Minggu fun bike. Semua kegiatan ini tujuannya kita sudah membagi segmennya, ibu-ibu, terus kemudian anak sekolah, terus kemudian komunitas, bapak-bapak yang paling dominan, untuk semakin mempererat hubungan, baik itu value chain, kemudian vendor-vendor kita, dan juga pelanggan. Dan selama 3 hari ini, khusus untuk di sales, kita memberikan spesial, baik itu dari sisi pembelian, dari harganya, fasilitas kredit, dan kita lihat mungkin salah satu juga hambatannya beberapa yang nggak bisa hadir, tempatnya yang kebanjiran ya, jadi istilahnya lagi apa, ada yang bilang apa, pasang negro gitu ya, air pasang, jadi air laut yang naik. Jadi beberapa customer yang info ke saya nggak bisa hadir karena di rumahnya airnya masuk gitu ya. Jadi khusus pada expo ini kita memberikan fasilitas hadiah langsung ke unitnya, yaitu berupa anti karat, supaya kendaraannya jauh bisa lebih tahan ya. Harapannya di sini juga kita memang sudah apa mendisplay semua unit untuk bisa diketahui pelanggan, bahkan nanti kita ada sekaligus melihat bersama produk baru yang baru saja diluncurkan. Di samping itu juga hari selama 3 hari ini untuk di after sales kita memberikan kemudahan buat pelanggan yang servis, pemberian free oli ya, lebih kurang 2 liter, terus kemudian kita juga memberikan gratis untuk cek emisi gas buang. Bazar juga ada di sebelah sana, bahkan kita juga ingin menonjolkan Dumainya ini. Ada salah satu kreativitas anak muda yang namanya Kaos Miko ya, jadi kalau di Bali itu ada jogger gitu ya, kalau di Jogja ada Dagadu, jadi di Dumai ini ada Kaos Miko. Di samping ada untuk beberapa kafe dan lain-lainnya untuk makan minum.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang bisa hadir hari ini untuk memeriahkan Dahsyat 2016. Setiap tahun kita komitmen untuk selalu melaksanakan Dahsyat di setiap tahunnya. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Agung Pegawai Dumai kepada customer terbaik tahun 2016 dalam hal ini diberikan kepada PT Patra SK Dumai. Kami persilakan. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, berikan tepuk tangan kepada customer terbaik dari Agung Pegawai Dumai pada tahun 2016 yang diberikan kepada PT Patra SK Dumai. Kami memberikan apresiasi ke PT Patra SK, salah satu customer kita yang telah membeli unit yang paling terbanyak sampai dengan di bulan ini, yaitu unitnya adalah Avanza, Innova, dan Hiace. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, the speech from Mr. Naoki Takuhisa as Vice President Director Toyota Asia Financial Services. Good morning, all the management of Automotive Dumai and then representative of Dumai City. Yeah, good morning. Boleh pakai bahasa Inggris? Thank you very much. Yesterday, my secretary came to my room. Patoku, dia bilang, Patoku ada request dari AO Jepang Toyota besok mau telepon conference. Gimana Pak? I said no. I have invitation from Agung Automotive Dumai. I need to make it. And this morning, I arrived from Jakarta by plane, Transnusa, dari Harim to Bandara City. After that, I had a breakfast with Amade and his team. And then I raised one question, saya tanya, di Dumai ada mall yang besar? Pak Nanda bilang, ada Pak Agung Otmo. Luar biasa. I'm happy to come here as a representative of Toyota Astra Financial Services. We have a 10 years cooperation with Agung Otmo, and then also from the beginning of this Dumai branch opening, we are happy to support all the customers of Agung Otomo. And then I'm very impressed with this order program to reach Dumai people, to make people happy. And we are, as one of the value chain, who support the Toyota buyer, I'm happy to support this program. I wish all the program and this event successful, and then also make Dumai people happier. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan yang berbahagia, berikutnya sambutan Wali Kota Dumai sekaligus membuka secara resmi acara Auto Show Agung Toyota 2016. Dalam hal ini diwakili staf ahli bidang pemerintahan kepada Bapak Julianto Esos, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kuat ini Kak Semang. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang kami hormati Kepala Cabang Agung Toyota Cabang Dumai, Bapak Made Pradana Sila, yang kami banggakan ya, Mr. Nauki Tokohisa, Direktur Toyota Astra Finansial. Selamat datang Pak di Kota Dumai. Yang kami hormati mitra, ada di Bank Mandiri, BRI, dan para undangan hadir-hadir yang kami muliakan. Pertama-tama, mari kita manjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Berkat rahmat-Nya, kita pada pagi menjelang siang ini masih punya kesehatan, kesempatan, sehingga bisa hadir dalam rangka lomba karaoke dan bazar dan panbek. Sebenarnya sambutan ini yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota, namun dalam waktu yang bersamaan beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu kami ditugaskan untuk membacakan sambutan beliau. Kalau tak kami bacakan sambutan beliau Pak, mungkin kurang abdul. Jadi izinkan kami membacakan sambutan dari Bapak Wakil Wali Kota. Aktivitas transportasi pun demikian dengan pemerintah. Mengingat pemerintah juga memakai kendaraan jenis ini dalam melakukan mobilitas aktivitas lainnya. Terbukti dengan kendaraan ini berkualitas baik dan harga yang terjangkau. Dengan adanya program CSR, saya berharap PT Agung berlomba-lomba dengan perusahaan-perusahaan yang ada untuk tetap menunjukkan kepedulian sosial dan lingkungan, sehingga bisnis otomotif ini dapat diterima dengan baik. Di kesempatan saya ini, saya mengajak seluruh peserta untuk semangat mendayung sepeda. Mudah-mudahan semangat ini akan dapat kita aplikasikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebelum lanjut, bernyanyi bayang di dekat telaga di pagi hari setelah pancerlahi wabah. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan peninjauan unit display Toyota oleh Wali Kota Dumai, diawali dengan peluncuran produk baru dari Toyota Yaris Hackers, dan kami mohon untuk mendampingi Kepala Cabang Agung Toyota Dumai beserta tamu undangan. Kami persilakan untuk meninjau unit display.